Ngempas, 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 panas, panas. Tanemin apa nih, Pak? Ajeng tanemin apa? Pari. Pari? Oh, ajeng di pari. Timur, timur gak berhasil. Oh, timur betul berhasil. Nyun sewu derek tanglet tentang cerita sejarah Blik niku pripun riyen niku? Nek critane biyen di ngombe wong sak desa Klampisan. Oh, Blik niku. Sak urung ana sumur tahun. Nggih. Ngombe wong sak desa Klampisan. Lah mendete ndamel napa biasane? Zaman biyen no, kemplang. Jun, wis pokoke Jun. Oh, macam kayak kados Jun nggih. Jun. Oh, nek sejarahe pripun jenengan ngertos riyen? Sami ngertos sedaya. Ya, sejarah. Sejarah. Anu, ora ngerti. Oh, ngertos-ngertos pun enten belike ngoten mawon. Nah, niku milih jaman riyen nggih. Sawet cilik aku. Oh. Pi, adengane tanpa ceritane andi kek karepe guru. Ono kono ceritane. Oh, nggih. Pakai wong sak desa kampung rane diwani ngerah. Oh, berarti radi anu nggih radi radi gawat radi wingit nggih. Oh. Critane karek crito nggih. Harus kumpul kuwi apik yo murid. Oh, resik niki nggih, resik nggih. Dimimi mboten rek, mboten. Tak ora tadi dadi anu. Langsung dimimi mboten rek nggih, mboten dimasak. Zaman dia kok ora usum digodhog langsung. Oh, nggih 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 nggih. Nah terus wau nih gitu kira nih masyarakat kuat sing padus yang riku berarti gak? Masyarakat Klampisan kabar ini gitu. Oh padus itu yang riku rien. Berarti sumbernya mata air itu ageng loh, ini deh banyu nih gue. Lainnya garapan sawah nginggile digarap nganten terus nganten banjir apa nganten buat nanu? Buka buka, pokoknya tetap bening. Bening. Oh. Oh kados ya, kados di sisi banjir nganten. Oh, berarti ajaib ya lur ya. Nggih. Ajaib ki lur ya. Nang di situ ada sumber mata air yang orang dulu mengatakan itu namanya Blik, tapi airnya dimanfaatkan oleh warga setempat sekitar Rigi sini dimanfaatkan sebagai air minum ya, Blike. Dan di situ lha dirasa kula mireng-mireng nek dibangun dituki anu niku critane nek dibangun bre ilang. Malah ical. Oh, tapi nek dijar ning ngoten mawon dibiarkan ngoten mawon. Banyu wis ngono ae, gak oleh dibangun. Oh. Lingkungan gak oleh dibangun, nek banyu ya sithik. Oh. Ngoten nggih. Berarti nek dibangun sumber mata airnya malah kirang, hilang. Oh, berarti kudu alami ngoten mawon. Iya, lingkungan kita ngetok ya kudu. Oh, nggih 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 nggih. Nggih pun, Pak, matur suwun nggih, sedaya mawon nggih. Nyuwun suwun. Tanggamu. Iki dados iki. Nek tak tiban. Iwak-iwak napa, Pak? Jenis e macam lele. Oh, iwak lele. Pak, apa Pak? Kuatah ngoten kian. Oh, apa iki, Pak? Bapak ini, Pak. Oh, tapi kalau masyarakat dijarni dibiarkan mawon. Oh, nggih nggih. Banyu mawon, mulinge wong sepaharian ngoten. Oh, nggih nggih. Mbun suwun. Wis paham to, Bang Tuwa. Nggih nggih. Yang piantun sepuh langkung paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, kawan-kawanku semuanya ya. Pagi ini, siang ini cuacanya sangat cerah sekali. Tidak mendung, tidak ada hujan, jadi sangat bagus sekali ya cuaca untuk hari ini. Bagus sekali ini cuacanya hari ini ya, terasa panas sekali pada hari ini. Nah, kita sekarang mau mendatangi sebuah tempat, itu yang dikatakan orang-orang dulu namanya Blik. Nah, Blik itu merupakan Blik tua yang dulunya digunakan sebagai air minum masyarakat sekitar sini. Blik ini ada sudah sejak zaman dulu ini, tadi zaman mbah-mbah kita itu sudah ada sumber mata air yang namanya Blik itu. Nah, Blik itu sekarang dibentuk sebuah bangunan seperti sumur. Nah, ceritanya masyarakat sini, sebelum dibentuk bangunan seperti sumur itu, Blik itu airnya sangat besar sekali. Tapi ternyata setelah dibikinkan
bentuk bangunan seperti sumur, airnya itu semakin mengecil, sumber mata airnya semakin berkurang. Nah ya, ini belik ini dinamakan belik yang mempunyai nama, namanya ini belik sejati, sumber mata air yang sejati yang ada di sini ya. Nah, mari kita liput, mari kita lihat dalam penayangan di videonya, dan tolong dibantu dalam like, comment, subscribe-nya, tak sampaikan pada kalian semuanya. Makasih banyak ya teman-temanku semuanya. Semuanya bisa lancar sesuai dengan harapan kita dan tidak ada hambatan atau gangguan suatu apapun, kita menuju ke lokasi tempat sumur tua yang dinamakan belik itu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sampai saat sekarang ini selalu dalam aktivitas kita, kegiatan kita seperti biasanya, dan semua bisa selesai sesuai dengan rencana kita semuanya juga ya. Dan mudah-mudahan dalam liputan kali ini kita semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, senantiasa kita semuanya selalu dalam naungan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita lihat, mari kita tonton dalam penayangan di videonya. Kita lihat liputannya ya Lur ya. Linknya itu berada di sebelah sana itu, lokasinya ya. Kita datangi tempat sana, kita menuju ke arah sana. Kita mampir dulu di sebuah gubuk ini ya, coba menanyakan kepada masyarakat sekitar lingkungan sini tentang apa itu cerita sejarah sumur tua yang ada di lokasi tempat ini. Pak Sugeng Enjang, oh lebih kegiatan apa nih? Anu matun mas. Matun? Yeah. Oh. Matun nonton kagungan ini, kagungan sabin. Yeah. Bopo Adjemian. Oh mantan. Menikah sampun meninggal. Nggih. Dipun turunaken wonten Bopo Suwiti. Oh putranipun. Nggih putranipun. Nggih nggih nggih. Niki ta tanemane? Nggih. Pantun napa niki? Pantun Karisma. Oh nggih nggih. Pak niki ngomong-ngomong nyun sewu nggih, kula badhe nderek tanglet kalih jenengan niki tentang sejarah dulunya tentang belik sumur tua yang ada di sini niki, ceritanya pun pripun niku sejarahipun? Ya, ini punya masalah belik, ceritanya sumur niku awet tali sadarane griya Klambisan enten bangun. Oh. Enten niku pun wonten. Oh nggih. Niku wonten kalaten banjir ngantos 95 napa niku banjiran nggih mboten saged buter. Nggih. Oh, tapi toyane tetap ngalir terus niku. Ngalir terus kan. Oh. Nah, sama yang mendet ini tuh pemiliki dia betul kelenteng, betul jun. Kau sak mampunya sak gede alat. Oh, ngonten niku cororian gih. Zaman nah, dereng, zaman niku mestinya dereng enten coro-coro sumur. Zaman kata zaman saat niki, nih saat niki PDAM lah ngonten gih. Terus dereng wonten malih dap, sebangsa nesanyo, nopo niku dereng wonten gih. PDAM, nopo niku dereng wonten gih. Berarti niki zaman-zaman sejarah rian niki gih. Oh ngonten. Oh namine belik sejati niki. Nggih. Oh. Lakune niku dereng bangunan dereng wonten lampah niku nggih. Anu gantosan medal halengan niku. Oh nek simpangan. Nggih. Oh wonten to. Iki dipun gawe mboten wonten. Nggih. Ya gemak iki niku diparing nyerabesan lere niki. Satu meter setengah. Oh nganten. Ini setengah ini juga mah kalian setengah tanggal meter juga merah. Nggih. Lah sumur ini kita pamilahane persawahan ini dipun garap dipun luku garu nganten mboten pengaruh. Mboten pengaruh. Budak mboten milok. Milok to pak. Mboten. Ini upami kula niki lah nggih mriku mundut e. Oh. Ngaku anggen ngonten. Nggih 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 nggih. Niki wau nggih kenging riku. Nggih. Lagi niku. Mboten rek mboten apa-apa dipimpi. Atas oh. Yang mendung ini damai selampi. Oh ngonten, letak lokasi sebelah putih pak, Jovi pak. Ya ini kok bisa jati, ini kok ini kok enten jati ini kok jajan yang dilihatkan. Oh enten jati-jati ini kok toh? Iya, ini yang bertengah kali. Oh sumurnya apa jati ini? Iya sumurnya. Iya jati ini. Parang di resi, tapi bertengah kali dibangun. Oh ngonten, geng. Oh yang dibangun mesti sumurnya mampet nggih. Oh nggih nggih. Cobi kula tak ngliput mriku sekedap nggih, kula tak ningali lokasi niku sekedap mawon nggih. Nyuwun sewu kula tinggal rimin nggih. Suwun Pak nggih. Nggih monggo. Nah, kita sekarang jalan ini ya Lur ya, jalan ke sana kita mau melihat
kebenaran sumur tua yang ada di sini itu ya. Ini sumur yang sudah lama, sumur yang mungkin sudah ratusan tahun sumur ini ya. Dulunya itu sebuah belik, tapi sekarang dikelilingi pakai tatanan bata. Nah, sumur itu dulunya ceritanya itu menurut cerita loh, yang saya tahu yang dari orang lain juga. Itu nek dikasih bentuk bangunan, dia airnya akan mengecil. Tapi nek bangunannya itu nggak ada, airnya tetap akan membesar. Sebelah pun diriku nggih. Letaknya sebelah riku nggih. Nah, coba kita datang ke sana ya Lur ya. Kita lihat lokasi tempatnya. Ada pohon besarnya ini ya guys ya. Pohon ini terletak di sebelah kanannya tempat lokasi belik sumur tua ini. Ini namanya pohon singon ya. Kita terus berjalan menyisir tempat lokasi ini menuju tempat belik tua yang ada di sini ya, sumur tua yang ada di sini ini. Tempatnya lebat banget ini Lur. Banyak tanaman-tanaman rumput yang tumbuh subur ini sekitarnya sini. Oke guys, kita sekarang sudah berada di tempat lokasi bawahnya belik tua ini ya. Kita coba kita menuju ke atas ke tempat lokasi sumber mata airnya. Ini airnya ya, airnya yang begitu tenang, jernih dan bersih. Tapi kok kelihatan siru mangker banget ya tempat lokasinya ini. Seingat saya dulu tampungannya air itu hanya sebesar bak gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah, sudah dibuat lebih dalam lagi tempat tampungannya air oleh masyarakat lingkungan sekitar sini, dan di atasnya itu sudah dibangun sebuah bangunan pasangan keras semacam tatanan bata mengelilingi tempat lokasi belik sumur tua ini. Seperti yang kalian lihat sekarang, ini bentuk bangunannya ya. Seperti depanku ini, pasangan keras, tatanan bata yang mengelilingi belik sumur tua ini. Dari arah sana itu merupakan tempat sumber mata airnya ya, yang mengarah ke bawah. Dan di dalamnya belik sini itu dulunya ada sebuah ikan ya, ikan goib, ikan lele yang berada di sini. Tapi warga masyarakat sekitar sini nggak ada yang berani nangkap jenis ikan lele itu, dibiarkan begitu saja ikannya ya. Sirum banget Lur tempatnya ini ya, sirum banget, kelihatannya begitu angker gitu. Kok rasa-rasanya itu kok di leher itu kok perintang-perinting rasanya. Hawa ini terasa nggak enak banget di sini Lur ya. Oke, tak keluar dulu dari lokasi sini, keluar dari tempat belik sumur tua ini ya. Saya tak pergi ke sana dulu menanyakan pada masyarakat yang lainnya yang mungkin tahu tentang sejarahnya belik tua ini. Tempat lokasi ini ketel banget ya Lur ya, tempat lokasi ini ketel banget ini. Tumbuh banyak tanaman yang ada di sekitarnya sini ya. Takutnya kalau ada ularnya ya Lur ya. Oke, sekarang saya sudah berada di sebuah galeng sawah ini ya. Kita menuju ke arah gubuk sana, menanyakan warga masyarakat yang lainnya mungkin tahu tentang sejarah cerita belik sumur tua yang ada di tempat lokasi ini.
Wah, sambing lembak nggih niki ngumpul nggih. Nggih. Sambing lembak ngumpul tandang gawe teng Sabin nggih. Nggih. Leres anu cerita sejarah silsilah sumur niku wae ingkang kados ngoten nggih Pak nggih. Jenengan nggih ngertos sejarah niku. Sejarahnya kados Pak Min kula wau. Oh, ingkang diceritakne Pak Min kula wau. Berarti niku leres nggih. Oh, nggih. Nggih, mboten ngerti tapi ngerti niku kula nggih, karo niku. Tapi sejarah riyen silsilahe memang ada wonten nggih teng mriki. Oh, nggih, nggih. Sing jelas sing luwih tuwa niku ngertos. Oh, nganten nggih, 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 nggih. Nggih, suwun Pak nggih. Ngeri juga ya Lur ya, ngeri juga ini tempat lokasinya banyak jenis tanaman bambu kuning ini di sekitarnya sini. Mungkin juga banyak ular iki ya. Oke, ulone nang daerah lokasi sini, kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati untuk jalan menuju keluar dari tempat lokasi ini ya. Jalannya agak nanjak naik ini ya Lur ya. Oke Lur, tak akhiri sampai sini dulu dalam sajian tayangan video kami. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu mengikuti dan selalu menontonnya sebagai hiburan untuk keluarga kalian semuanya. Dan sementara waktu aku mohon pamit dulu dari hadapannya kalian semuanya. Tak sampaikan pada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.